Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jika Anda mengetahui dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, maka tak mungkin engkau akan mendekat kepada diriku. Jika dosa, kesalahan, atau kemaksiatan itu berupa wewangian yang begitu busuk, maka tak mungkin engkau mendekati diriku yang begitu banyak dosa. Dan jika dosa dan kesalahan ini begitu mudah untuk terlihat, maka kita semua akan begitu malu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kasih sayang Allah yang menyelimuti kita, rahmat-Nya menyelimuti kita, sehingga kita semua tertutup kesalahan-kesalahan kita. Jika engkau melihat kesalahanku, tak mungkin engkau akan bersalaman denganku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Habib Ali Al-Jifri suatu ketika bercerita tentang seorang anak yang begitu menyulitkan ibunya. Namun ibunya begitu sayang terhadap anaknya. Setiap hari dipakaikan baju baru yang bersih. Namun belum sampai siang hari sudah dikotori. Entah dia mengotori dengan bermain bola atau yang lainnya. Namun ibu itu tiada jemunya untuk mengganti dengan pakaian yang baru. Namun jika anak itu suatu waktu dibenci oleh semua orang yang ada di muka bumi ini, maka apa yang akan dilakukan ibu itu? Tentunya ibu itu akan datang berdiri tegak dan mengatakan kepada semua orang, ini anakku, biar aku yang mengurus dia. Kasih sayangnya, fitrahnya, membuat ia berdiri tegak dan melindungi anaknya, walaupun satu dunia ini membencinya. Allahu Akbar. Kasih sayang seorang anak terhadap ibunya kita kenal sepanjang galah. Tapi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya sepanjang jalan. Kasih sayang Allah terhadap kita semua luar biasa. Tak pernahkah kita berpikir bahwa Allah itulah dia yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengampuni. Allah Maha Sayang terhadap kita. Suatu ketika saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, setelah peperangan, ada seorang ibu yang begitu sedih mencari anaknya ke sana kemari. Menangis, gelisah. Lalu dari kejauhan dia melihat anaknya yang masih kecil. Lalu mereka bertemu, tangis, iba, luapan kasih sayang begitu terpancar. Dan para sahabat pun menangis melihat hal tersebut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, didatangkanlah para tawanan perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tawanan itu terdapat seorang wanita yang susunya siap mengucur, berjalan tergesa-gesa, sehingga ia menemukan seorang anak kecil dalam kelompok tawanan itu. Ia segera menggendong dan menyusuinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, akankah kalian melihat ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak. Dan ia mampu untuk tidak melemparkannya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah tiada bertepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.